Halo Rencana Info Sumbar semuanya. Ya, balik aja lihat yo kami. Wah, Deden. Wah, sih ya. Charles. Kali ini kita lagi di Payakumbuh. Ya, 50 City. No, 50 City. No, yeah. No, Payakumbuh. 50 City. 50 kota. Oke. Tempatnya tuh di Dangwon-Dangwon. Dangwon-Dangwon. Nah, tahu kan apa ciri khas dari Dangwon-Dangwon? Bertambah. Salah. Langsir. Batu ya? Sate. Sate Dangwon-Dangwon. Biasanya kalau di Padang tuh kan makan sate orang tuh kayak gerobak, nak. Iya. Kayak gerobak. Wah, ada makan juga gerobak-gerobak. Bukan, maksudnya itu yang menjual itu kayak gerobak itu. Enggak ada, wah, di kotok-kotok sama itu juga. Oh, gitu ya? Iya. Nah, mungkin selama aku coba enggak langsung dari nagari Dangwon-Dangwonnya gitu kan. Kini kok coba langsung ke pusatnya. Dan itu kok satu yang legendaris ya, yang paling lama katanya Inbur, namanya itu Inbur. Yang penting ada burnya lah kan itu. Ya, katanya sih itu tuh yang legendaris dan yang lama lah. Yang terkenal lah, yang terkenal. Ya. Makanya kami coba langsung ke Dangwon-Dangwon sendiri. Iya. Pak, Pak coba sama. Banyak nah, Pak. Coba tanya-tanya sama udah ya kok. Gelempak logo itu. Sate Inbur pusat Dangwon-Dangwon asli. Ya. Original, tidak KW. Lokasi ya. Di Dangwon-Dangwon. Ya. Ada penjelasan yang lebih detailnya tuh. Apa ya? Jalan Tan Malaka, kilometer Ampek Pale, Simpang Mungka, Dangwon-Dangwon. Instagramnya? Kok ada Instagramnya? Sate Inbur _ Dangwon 2 asli. Nomor WA-nya bisa kok, Mak? Ada sih kok. 082 Pale 83 Ampek 7 7820. Wow, amazing. Kayak orang bahas sejarah sate Dangwon-Dangwon kok. Pilonya tagak segala macamnya. Mari kita cari lihat ke dalam dan baca tanya. Oke, masuk. Gas. Bola balo. Ah. Kan. Guys. Malam, Bang. Bang. Besok teh, Bang. Ayo, Bang. Pertama kita tahu ya, Bang, kami dari Info Sumbar. Iya. Kami dari Sumbar. Mio makan sate Dangwon-Dangwon langsung di Nagari. Dangwon-Dangwon langsung original. Iko nanas dia. Ah, iko. Ah, ini mana? Oh iya, Bang. Banyak namanya sih kok nambah pakai bur lah kan ya, Bang. Ah, itu family. Ah, sejarah masih itu. Oh, family. Jadi yang bur koko emang bur yang paling tua, Bang, paling yang senior. Yang senior, apa, Bang. Bur koko namo gae, Bang. Keturunan. Oh, si anaknya dek bur, Bang. Oh, anaknya langsung. Langsung. Berarti Bang generasi ke gua berarti. Generasi ke gua. Itu namo bur, Bang, ya. Iya. Berarti kan banyak Bang nampak sampai ke Padang pun ada ngecek Dangwon-Dangwon asli. Apa pando magi yang nak pakai asli lah kan. Iya. Soalnya mungkin orang tuh mungkin itu kan Dangwon-Dangwon itu mana Monagari ya. Monagari. Iya. Pertama Kupang kan. Iya iya. Ah, sempat Kupang lah. Itu asli dari Dangwon-Dangwon. Asli lah. Tapi kalau orang Dangwon-Dangwon asli, itu emang kalau yang Dangwon-Dangwon. Oh, nak apa beda sate Dangwon-Dangwon itu sama sate pada umumnya? Biasa. Gue dagingnya di hidangan, Bang. Dagingnya di hidangan, gue tuh daging ada daging lidah, daging ada tulang. Daging lidah? Lidah kok lidah jawi, kapau? Jawi. Jawi? Oh. Kalau dari bumbu pasti lah lidah. Bumbu besar, daging surang, Bang. Oh, kalau lihat tahu, Bang, yang Inbur koko pertama kali tagak ada tahu, Bang. Pertama itu dari sepeda. Dari sepeda. Sepeda. Nah, itu waktu masih kecil itu. Masih kaliliang-kaliliang. Masih gila. Ya. Tahun berapa kira tuh, Bang? Waktu kita umur aku bilang mungkin 29, 28, Bang. Kayak kira tahun 95-an gitu. 91-92 lah. 91-92 lah, Bang. Iya, iya. Pertama itu dari sepeda, gerobak. Ada nak tiko, ada yang tiko, ada yang tiko. Ini sama di ujung lubang nak KPD. Dan ini barang buat siapa nih, Bang? Cabang yang Inbur aja, Bang, dua sih. Bang, ini memang sate Dangwon aja, Bang, khusus. Berarti di luar dari Dangwon-Dangwon yang Inbur kan ada ya? Ada, Bang. Ada. Tapi nama Inbur lakang, family bisa doang. Pakai yang banyak. Oh, nama Inbur berapa banyak family ya? Kalau yang pakai Inbur lakang tuh barang banyak ya, Bang? Ya itu kalau saudara 1-2 saja, tapi yang ada satu mungkin 6-7an. Paling jauh cabangnya di mana? Paling jauh di Pak. Padang nanti ke Simpang Cino lah tuh. Simpang Cino. Simpang Cino ini ada. Terima kasih lagi masih menang. Boleh, Bang? Boleh, boleh, Bang. Kami Nio cari tempat duduk dulu sekalian, Bang. Iya. Hari ini, Bang. Apa, Bang? Ini campuan saya, Bang. Oh, yang jantung, lidah. Iya. Apakah bisa pesan di Sipo dikirim ke Padang? Ini yang di Padang, Bang. Bisa, Bang. Bisa, ya, Bang? Bisa. Iya, pasti rasanya pasti beda kalau di Padang.
Oh, kalau bubur yang belakangnya itu berarti dapurnya sudah surak. Oh, dapurnya. Ini Bang kalau mengajarkan yang asli sikul in bubur itu. Oke, oke. Oke. Drone rumah Bang. Ya, rumah. Anak Umi, anak Abi. Oke. Satenya lagi, Bo. Jadi yang maksud dari Abang tadi itu sate daun-daun itu dihidangkan itu kayak gitu, ah. Iya. Jadi enggak memang dihidangkan. Nah, enggak disatukan daging sama ketupe, kuah atau keripik gitu. Yang nyoba kuah bisa dicelup, yang enggak nyoba kuah ya langsung saya. Jadi bermacam-macam variannya itu. Ya. Sate kok, Ma, Bro. Sebelum makan, sate kok ada kuahnya yang kuning, yang merah. Itu khas masing-masing daerah. Kalau yang merah tuh Pariaman, nah. Pariaman. Sate kuah merah tuh Pariaman. Kalau kuningnya kok emang kuah ada daun-daun. Macam-macam lah, ada juga Bukit Tinggi yang pakai kuning. Iya. Dan ini ada lemung kuah, kalau ada sate, sakitnya. Daging sate, tapi dagingnya kok campur-campur. Ada lidah, jantung, berjantung, ada ulu hati, ada perasaan kauni itu. Kadang ada bati. Kauni itu. Ya, yeah, ada perasaan lah gitu. Kuah celik di daging aku dari teksturnya tuh gitu. Bumbunya tuh banyak gitu. Iya. Iku kok bumbu kuning, Nak? Iya. Maksud tuh kunyi, lengkue, kayaknya dihancurin di bawang putih ya. Kalau yang Bukit Tinggi sate itu kan enggak salah pakai karambia. Yeah. Oh iya, gitu. Karambia. Ya. Aromanya mantap. Biasanya kalau lidah tuh agak amis kalau salah wak. Kalau lontong itu. Iya. Ketupek. Ketupek. Lontong tuh lebih ke makanan lain. Apa lainnya? Oke, tanpa berlama-lama dan banyak bacot. Kalau wak cuma tuh berkuah. Kalau jumbo yang kol. Kalau jumbo yang mentah. Padahal lagi lo star ya. Tidak syuting cek-cek dan jumbo saja. Kok kayaknya peti lidah kayaknya gitu ya dalam ayam 1, 2, 3 saya sendok nak Oh itu lidah kok lidah iya kok gomo eh bukan gomo lemak ya gak tau ya cubo dong iya lemak iya gomo oh tadi kan lemak cubo yang gak pakai kuah lah cubo yang pakai kuah beda-beda sensasi ya. Iya. Ya. Cuman lah yang pakai kuahnya. Kalau pakai kuah kok kayaknya kuahnya kok agak ado manis kan. Iya. Mas sendok. Kuah itu ado rasa enggak manis kok. No? Iya. Betul iya. Ras kunyi itu ya kunyi, nah itu kunyi. Iya. Kuahnya tuh teksturnya itu kayak kuah sate enggak? Kayu juga bumbu. Intinya di sate daun-daun kok bumbu. Bakso diplomasi itu. Kayu di bumbu. Tuh. Kayu juara. Kayu juara tuh lah. Oke. Okay. Di bumbu. Kalau emang kalau biasanya makan sate, gue biasanya kuah tuh enggak pernah kasih soda tuh. Pasti gua apian. Batu. Kalau gimana sih lihat tuh, jodoh daun-daun jelek. Iya, kalau cerocok nah. Cerocok. San cerocok ah. Oke, bilang tadi. Daunnya kok dijadikan sendok ah. Ah, iya. Zaman SD lu. Lu nostal gila nah. Nostal gila. Pernah sekolah sih lu gitu. Bacot saya tadi dulu kan makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kawan-kawan yang nonton YouTube Bubur Sumbar atau Instagram Bubur Sumbar. Mungkin selera Anda akan sedikit terganggu bersama kami. Karena kami makannya enak terus. Dari aroma? Aroma sate lah. Kok suka lontongnya kayak gitu? Nggak terlalu kare. Masih lembut benar lontongnya. It's really soft, softly. Ketupek itu lontong. Smooth. Kok ketupek? Ah, beda ketupek lontong. Kalau lontong? Ketupek itu pakai daun kelapa. Daun kelambi ya. Kalau lontong? Pakai plastik. Kalau yang pakai daun pisang? Lontong juga. Kalau pakai daun pisang tuh? Yang, silakan di komen. Apa perbedaan ketupek ya lontong?
Tapi iya, ya. Tekstur ketupik yang dia kuat suku, suku kan? Iya. Bas. Tapi nak tahu kan kadang-kadang orang beli ketupik kan tergantung abuihnya tu. Wajar lah. Ya. Ini sate in Burgo jadi sate legendaris lah. Sate dari undang-undang yang legendaris kan? Dari apa? Dari teksturnya ketupiknya itu lembut sekali, lembut banget. Dan dagingnya enggak tuh ya. Tidak pun pakai kuah lapa banan. In burbana. In burbana lah itu. Jadi diskon sana nak bisa request dong kalau ingin daging saya. Ingin jantung saya atau lidah saya nak bisa request. Hanya lah satu kesatuan di situ. Disajikan dalam satu porsi itu tadi lawa itu bang susah payah sama itu aja berapa tusuk? Banyak 25 tusuk dalam bang sama kayak umur 25 8 tahun yang lalu. Tuh sana-sana yang kebetulan sedang main kapai kumbuah yang sedang arah ke harau beloan sekete untuk sana dapik saya. Kau namanya kerupuk? Skin. Skin. Yeah. Skin crispy. Skin. Cracker. Skin cracker. Skin. Yeah. Chips. Skinhead. Skin chip. Jadi itulah. Ya. Yeah. Awak sedang majak kawan-kawan yang sedang arah ke harau tadi. Iya tu, tiba kan dua. Iya. Beloan lah waktu tu stay atau motor tu ke arah Dangung-Dangung. Cubuan yang otentik dari Dangung-Dangung tu mana? Kau ndak makan sate Dangung-Dangung tadi Madima kan? Ah. Mungkin rasonya akan tidak berbeda jauh, tapi itu awak harus mencoba itu yang di dalam dua ya. Giku-giku itu. Tapi ini itu. Kok rasu ya? Ini goblok ya. Suka karakter. Oh, apa itu? Ayam gula. Oh iya. A few moments later. Tolong minum dong. Ini boleh ngecek ke kameramen nak. Boleh. Besok jajah yang ngecek. Iya. Ini dia. Ini ngecek Fik. Nah, ini Fikri dah ya. Iya. Jadi pensiun ini dah. Lalu Kak Dini, itu aja pensiun. Jadi pensiun dek Kak Dini. Angkat cek kecean dan yo. Angkat cek kecean dan yo. Angkat cek kecean dan yo. Yang membuat aroma yang makin mantap tuh bawang-bawang yang dateng. Enggak ada obat. Kami kan banyak syuting makan dari tadi. Jadi awak syuting makan sate Dangung-Dangung kok 3 tusuk salah aja. Hero-nya menghabiskan 20 tusuk suram. Astagfirullah. Oi. Itu mana kuat salah. Lapa. Enggak ada lapa. Emang lama. Jadi awak rasa kenyang tadi itu tiba-tiba hilang ya. Hilang, tumpah hilang. Dan lagian kok menghargai kerja bersama kan. Jadi awak harus habiskan nanti kamu. Macot. Makan makanan yang lama loh. Kita kena sama dedek. Selalu terkena dedek deh, Pak. Jadi barusan. Biasanya Pak bungkin pulang loh, tuh dedek. Cuman tuh nak mungkin kau dibawa pedang. Nak mungkin kau bawa salah dedek ke sekolah jenak anak umi nabi tuh. Nah, tentu tunggu halal loh. Segera halal kan. Amin. Kan, sambil kita makan-makan sama kawan-kawan yang lain. Cuman deko kita ambil barang-barang yang penasaran sama harganya. Ya. Deko kita di akhir. Oke, kita makan dulu sama kawan-kawan. Enak. Ini pak,
Saya tanya ya bang lah, barah arah gue sama. Ini mau binti kan? Lah iya man. Binti deh. Man. Bang. Iya bang. Sorry gak kenyang bang. Kenyang boleh bang. Ini saatnya membayar. Tadi udah kawan lah. Kami kan siap syuting makanan tadi. Oke. Okay. Makan sate gue 3 tusuk. Salah. Kira 25 tusuk nyawa saya surang. Iya iya iya. Ada dong. Gaya 3 tusuk. Tapi rasa gak ramai bang? Pas bang, pokoknya sandonya pas. Benar. Alhamdulillah. Kalau nggak lama, mungkin lebih banyak dulu. Pokoknya disko salah satu yang kami rekomendasikan untuk sana-sana yang mau mencari sate Dangun Danguang yang langsung di Dangun Danguang ya bisa langsung ke Imbur. Bisa yang di disko atau yang di Cekle di situ. Dake BNI. Dake BNI. Sama lah Cekle Dake BNI, sama lah KBNI. Bayu lah ya. Di bank keduanya ya. Targetnya. Bambang. Kurang ambisi. Mantap sih tengok marketingnya. Nah, bang, kami nih tanya-tanya, Bang. Oh, bang. Untuk satu shot itu barang? Untuknya Bang tuh harganya 2.800. 2.800. Satu tusuk 2.800. Oh, ada menunya tuh. Kalau seporsinya, Bang? Seporsinya 16.000. Seporsi 16.000 isinya. Seporsi itu apa sih dapat, Bang? Satu pecek daging 5. Satu pecek daging 5 itu 16.000. Nah, jadi kalau yang kayak tadi Bang kan didang tuh ada 25 tusuk ya. Itu tuh bara yang berarti kali 2.800 ya. 2 kali 2.800. Jadi yang berani makan misalnya di hidangan, jadi berani makan. Oh, yang berani makan. Berarti misal Mas Siso 10. Ah, Siso. Siso itu enggak dituang ya. Berani makan. Ini barang tentang satu makan. Kita bakar rupuk, cincin rupuk. Rupuk yang ini barang, Bang. Yang 5.000. Dengan barang kami sadonya, Bang. Tolong bang, yang biasanya mencubo sate Dangun Danguang di luar 50 kota mungkin harus mencubo sate Dangun Danguang yang di negara Dangun Danguang karena original dan rasanya betul-betul nikmat. Jangan bang, tidak bisa bang. Beko, karena kami ini desain bang. Kami kan di Berang bang. Iya. Kan endorse gue mau aja. Berang. Padahal kami tuh konten. Itu salah satu saksi, saksinya tuh. Bang, bang, kami tidak ada di endorse sama sekali. Kami bayar ya bayar. Kami kami kemari pun tidak ada lagi tahu bang, karena bang. Tiba-tiba kami lah kemari. Bang, kami tidak ada endorse ET pun doh. Satu konten sama kuliner Binang, itu tidak ada yang endorse. Yeah. Oke, okay? Itu real kami review. Ya, yeah. Nah, itu karena berdasarkan rekomendasi kawan-kawan. Rekomendasi kawan-kawan, ya. Makan kasih tua aja kan, kami coba gitu kan. Yeah. Ya, supaya kawan sana-sana yang lain tahu lah, di mana tempat makan yang recommended gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Itu, jadi tidak ada yang endorse ya. Sekian review singkat dari kami tentang sate Dangun Danguang Imbur. Untuk sana-sana yang sekitaran Payakumbuh 50 kota yang ingin mencoba. Sumatera Barat, bro. Ya mungkin sekitaran kan? Ya sekitaran yang daki-daki situ ya beluan misalnya main-main karo beluan lah kadang menanggung supaya mencubuan sate otentik yang dari menanggung tu bana langsung ya langsung di kampung ya bana gitu kan. Oke sana mau kasih yang lama nonton jangan lupa di subscribe di share kalau bermanfaat rasa sana info gue silakan di share atau di rekomendasi tempat ya silakan ditulis juga Sumatera Barat yang lain tulis aja di komen dan jangan lupa di follow juga Instagramnya sateinbur_dangun_danguang_asli ya itu tulisan di situ. Oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ah dapat bang beli tiga ya.